Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan harus memandang serius terhadap isu Amerika Syarikat memboikot minyak sawit Malaysia. Kerajaan harus memandang serius isu buruh paksa di Malaysia ekoran daripada dakwaan Amerika Syarikat mengenai penggunaan buruh paksa oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC. Kementerian Sumber Malaysia harus menjelaskan isu Amerika Syarikat untuk membendung isu tersebut. Ketum tidak harus dihalalkan di Malaysia. Kerajaan harus mengambil pengajaran daripada dinasti Qing dengan tidak menghalalkan ketum di Malaysia. Jangan nampak manfaat ketum daripada segi ekonomi negara sahaja, namun harus dilihat dari segi bahaya ketum yang akan membahayakan nyawa manusia. Ibu baru lepas cuti bersalin harus diberi kelonggaran untuk balik awal. Kementerian Sumber Manusia wajar memberikan kelonggaran kepada para ibu yang baru lepas cuti bersalin untuk balik 2 jam awal daripada waktu bekerja. Hak ini dapat menggalakkan para ibu menyusukan bayi mereka sendiri. Sebagai sebuah negara yang mengutamakan para wanita, perkara tersebut harus dipertimbangkan dengan mewajibkan majikan melaksanakan kelonggaran tersebut. Anak sulung Zahid diharap membuat penjelasan atas pandangan yang tidak munasabah. Gerakan mengkritik pandangan anak sulung Zahid yang tidak munasabah dalam isu pensyarah UiTM yang menghina pelajar yang berasal daripada golongan B40. Pensyarah memainkan peranan penting sebagai role model buat pelajar mereka harus cakna terhadap keadaan pelajar, bukan dengan cara menghina. Kerajaan harus mengambil alih aplikasi MySejahtera. Gerakan mempersoalkan Kementerian Kesihatan tentang pengesanan kontrak aplikasi MySejahtera sama ada harus dihapuskan kerana negara sedang menuju ke arah endemik. Mengapakah MOSTI tidak bayar terus kepada Entomo Malaysia? Khairi Jamaluddin perlu menjelaskan pembayaran sebanyak RM10.4 juta daripada Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui Agensi Keselamatan Cyber Negara NACSA kepada pemaju aplikasi MySejahtera. Sebelum ini, Khairi pernah mengesahkan MOSTI telah membayar kepada NACSA sebanyak RM10.4 juta. Kemudian NACSA membayarkan kepada pemaju aplikasi MySejahtera iaitu Entomo Malaysia Sdn Bhd. Tidak harus melibatkan persatuan NGO China Pulau Pinang dalam bidang politik. Lin Guangeng tidak harus melibatkan persatuan NGO China Pulau Pinang dalam bidang politik kerana ia akan memburukkan perpaduan antara kaum Cina dalam masyarakat. Hal ini tidak seharusnya berlaku apabila Najib membuat kunjungan ke tempat demikian. Teh Lai Heng tidak harus mengkritik persatuan NGO China Pulau Pinang yang menerima kunjungan tersebut. DAP menggunakan kekerasan menyelesaikan masalah. Para petani di Pulau Pinang akan berdepan hukuman sekiranya gagal membuat permohonan penanaman di lereng bukit. Kerajaan DAP menggunakan kekerasan dalam menangani isu ini. Sepatutnya mereka memahami nasib petani dan membantu menyelesaikan masalah bukan menggunakan kekerasan. Bekalan cahaya yang tidak mencukupi menyusahkan penjaja di Pasar Mount Erskine. Seramai 11 orang penjaja menyerahkan memorandum mengenai isu kekurangan lampu jalan di Pasar Mount Erskine kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Penjaja di tempat tersebut mengadu tentang bekalan cahaya yang tidak mencukupi dan telah menyusahkan kerja seharian mereka yang beroperasi pada pukul 6 pagi. Kerajaan DAP membazir duit rakyat. Kerajaan DAP membazir duit rakyat dengan mengambil tindakan melulu dalam melaksanakan projek terowong dasar laut. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Penang, Port Sdn Bhd dan pihak berkenaan harus membuat pertimbangan menyeluruh sebelum pelaksanaan projek terowong dasar laut. Keselamatan penduduk harus dijaga. Gerakan Penang menggesa Majlis Bandaraya Pulau Pinang menyelesaikan isu pokok tua yang membahayakan keselamatan penduduk. Dahan pokok tua yang semakin besar harus dibaiki supaya tidak patah secara tertiba. Sekian sahaja daripada saya, Amira Kamarzaman dalam Gerakan News. Terima kasih.